Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat kerja daerah DPD PKS Kabupaten Nusa Dua Bagian Timur dibuka dengan isu. 3, 2, 1. Rapat kerja DPD PKS yang kami hormati Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah PPS Provinsi Maluku, yang kami hormati sahabat saya Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Bapak Prof. Permawan Kami, yang kami hormati Ketua dan pimpinan-pimpinan Partai Kopi yang sempat hadir pada kesempatan ini, ada Ketua PKPI Pak Doni Komandan, terima kasih. Ada Ketua PKB Bapak Rai Siwalamu, dan ada juga anggota DPRD Bapak Gepar Warawara. PKB sangat terhormat di acara kami, terima kasih. Ada pengurus Partai PDI Perjuangan, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak-bapak tokoh agama, dan yang melalui Kapolsek Bula dan Kapolsek Bula, rekan-rekan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Seram Bagian Timur yang baru dilantik, yang kami hormati dan kami cinta. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kurang lebih 36 orang saya dan rekan-rekan menerima amanah baru dari Dewan Pengurus Wilayah untuk melanjutkan kisah perjuangan Partai Keadilan Sejahtera di bumi. Tahun 2015 kami bercita-cita untuk memenangkan pertarungan legislatif. Kami mempunyai rumusan dan cara untuk itu, dan alhamdulillah kesempatan itu kami dapatkan. Hari ini di depan Bapak Ibu semua, kami berkomitmen untuk melanjutkan itu. Sumber daya yang kami miliki, itulah sekali lagi, itulah satu-satunya kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Kami tidak saja sekedar melayani, tapi intelektual kapasitas itu perlu kita tingkatkan. Rakyat membutuhkan itu, karena dengan itu kita dapat memberikan segalanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana film dokumenter yang telah kita ikuti secara bersama, itulah kesolongan kesuksesan tanpa doa. Karena kalau kita melihat visi 2020-2025 Partai Sejahtera menjadi partai Islam rahmat lil alamin dan terdepan dalam Indonesia, itu artinya apa bagi PKS? Bendera kita tidak banyak, Pancasila banyak, undang-undang dasar 1000 sudah banyak,
terlibat dalam kerja-kerja partai politik dan termasuk DPD PKS Kabupaten Serang Banten. Karena sistem pelaksanaan implementasi program kerja PKS hanya bersandar kepada dua hal. Yang pertama bersandar kepada solutif dan yang kedua kolaboratif. PKS hadir. Kita semua adalah bersama jauh lebih baik. PKS ini berjuang sendiri. Maka sistem pelaksanaan partai sejahtera yang sifatnya kolaboratif harus senantiasa digulirkan dalam setiap kerja-kerja PKS di Kabupaten Serang Genting. Bangsa dan negara. Dan PKS merupakan salah satu elemen bangsa. Begitu pula dengan partai-partai. Itu bisa terbaik bagi rakyat. Bagi PKS, hadir sebagai khadimah dan umat, sebagai para yang umat, sebagai pelayan bangsa dan negara. Maka ini harus bisa memberikan dan kerja-kerja apa dalam setiap Kabupaten Serang Genting. Penambah jumlah kader dan menambah bimbing wali kota. Maka kita sudah merumuskan beberapa fungsi DPR ini. Apa kesimpulan ini kita pertahankan kemudian kita pertahankan kalau kita aman? Pemilu wali kota ini kita harus menjadi pejuang yang tangguh. Kita harus benar-benar menjadi mantan. Pemilu 2024 kursi kita bertambah sedikit dan ini berkorelasi positif bagi pencapaian moral kita dan kemaslahatan dan umat bangsa di dalam ini. Amin. Bapak ini yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita hidup dalam masalah. Dan sebelumnya ada kesempatan kata dalam ya, nanti saja Pak Bapak. Ada dua, karena ada dua, nanti kalau ada apa, kalau mau buat kebiasaan. Kalau mau buat kebiasaan, kalau mau kebiasaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat kerja daerah DPD, PKS, Kabupaten Serang Banten Timur dibuka dengan SP. 3, 2, 1, rapat kerja DPD, PKS, Kabupaten yang kami persilakan kepada Ketua DPRD, Sekretaris DPRD dan Ketua DPRD kembali ke tempat. Yang pertama, setelah dilantik sebagai Ketua DPD bersama-sama dengan 34 pengurus peraturan daerah, kami tentu pertama mengharapkan dukungan dari seluruh pengurus yang ada, konsolidasi secara internal dan di jaringan partai kepada semua tingkatan untuk bisa bersatu. Dan yang berikut, kami upayakan untuk setiap jenjang teman-teman secara baik berpartisipasi dan berkontribusi dengan sumber daya yang dimiliki. Tentu ini bagian dari rencana partai yang kita siapkan. Yang berikut, sebagai pimpinan partai politik, kami mengharapkan bahwa dalam persoalan-persoalan kita boleh berbeda pilihan, tapi komunikasi dan silaturahmi. Kemudian kita bisa berdiskusi antara pimpinan-pimpinan partai untuk menjaga stabilitas, menjaga nuansa persaudaraan, kebersamaan di bumi dan perusahaan. Karena outputnya adalah menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam Bhinneka Tunggal Ika merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita nan mulia.
bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan.